PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera sebagai mitra Bakti Kominfo kembali melanjutkan pembangunan tower BTS Bakti Kominfo di 3 lokasi yang berada di Airu, tepatnya di Kampung Pagai dan Kamikaro, sedangkan untuk di Yokari berada di Kampung Maruai. Okay. Regional Project Manager Area Jayapura PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, Uut Suryanto, bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustav Griapon, mengatakan akan melakukan survei tambahan di 9 lokasi yang berada di distrik Yabzi dan Kaure. Sudah ada 42 lokasi yang sudah di-on-air-kan dan di minggu depan mungkin ada tambahan 2-3 lokasi yang akan dibangun di Airu dan di Muarawai. Itu yang planning terdekat kita untuk pembangunan. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk survei, ada tambahan 9 lokasi, dan itu mungkin pembangunannya di semester kedua tahun ini. Harapannya di tahun ini total pembangunan bisa mencapai 54 lokasi. Harapan dari Bakti begitu, dan mudah-mudahan dengan dukungan Kominfo, dengan dukungan masyarakat, mudah-mudahan target dari Bakti ini yang dipercayakan ke IBS bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustav Griapon menyebut ada 9 site yang akan disurvei di luar kelanjutan penambahan. Di Kabupaten Jayapura, jumlah lokasi site Bakti Kominfo sebanyak 45 site. Ditambah dengan 9 site, total ada 54 site. Yang akan disurvei, jadi yang tadi 3 dibangun, kemudian ada kelanjutan penambahan, itu ada 9. Jadi ke depan Kabupaten Jayapura punya lokasi site Bakti itu dari 45 tambah 9 jadi 54. Nah, 9 ini akan disurvei mulai minggu depan, mulai hari Selasa depan itu mulai disurvei di nanti data secara teknisnya saya kirim, tapi ada. Perihal material akan mulai di-drop dimulai dari distrik Airu dengan tenggang waktu masa pekerjaan selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan survei di 9 site. Pihaknya berharap pembangunan di 2 lokasi tersebut bisa selesai di bulan Juni, sehingga bisa dilanjutkan pada pekerjaan survei. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainus Jayapura melaporkan.